Kisahnya Ah, Jandi Baik ni, ya asal betul. usulnya. Buka Ya, daripada betul. dan semua. Betul, betul. Ah, itu saya. Cuma ini. Ha, jadi kita Pondok pondok buluh eh. Ha. Itu tahun berapa tu? Tak ingat dulu ah. Lama juga dah tu asal-asal ni. Lama. Lepas tu dah ada modal. Robek buat sikit, kepung pun sikit, kepung sikit. Mana abang dapat idea buat ni kawasan ni? Nampak macam mana? Mengatakan yang sini boleh nampak buat benda ni lah. Nampak tak ada orang tu kena. Masa tu tak ada apa benda nak buat nak pakai jalan ni. Kalau satu hari tu datang kerja sebelah-sebelah tu kalau aku buat ke tempat kemah ke tempat kelah apa semua pun okey juga. Yalah, betul lah, betul kan. Kena main-main je kan tu. Lepas tu Terfikir macam tu Terfikir dengan datang pula time tu gaji. Nak berdebat apa semua tu kan. Yalah, dulu ni semua semak kan. Macam seberang sana tu lah, semak pokok apa semua, ya, hutan apa semua kan. Woi, betul ya. Ya, ini lagi semak tu. Ya. Ya. Dengan muka buluh semua tu. Datang ke lah satu hari tu rajin. Ngeseng lah rumput tebal-tebal racun tu semua. Buatlah tapak-tapak kemah. Tapi ada juga yang orang datang berkemah. Ada sambutan bang. Maulah menjadi lah. Ada sambutan bang tu. Yalah. Itu yang betul ada model-model sikit buat lah ni. Ada model sikit. Ni semua buat sendiri ni kan? Tambah sikit. Ada yang buat sendiri. Ada yang upah orang ada lah. Ada yang upah orang kan. Macam ini pun terus pun saya terus daripada arwah ayah saya tu lah. Terus kan. Saya dah buka hari-hari lepas tu saya pun tak sempat. Daripada kedai makan kan. Nak jaga kedai lagi apa semua. Yalah. Saya serah ke ayah saya. Jadi tambah sikit. Cuma saya tolong-tolong dia tu lah. Saya ke tempat ni sebab saya yang mula-mula buka daripada dan semua. Betul, betul. Itu saya tempat ni. Dan satu apa ni, macam sini dipanggil anda Bentong lah kan. Dia punya Majlis Pembandaran Bentong lah kan. Majlis Pembandaran Bentong lah katanya. Dia buat masa ni pun dia pun tak ada kak nak kata buat kacau tak, apa, tak ada apa lah. Alhamdulillah lah. Sebab apa masa ni dulu pun kita ada minta persetujuan daripada Majlis di kampung. Dengan GPS betul. Dibenarkan lah untuk anak-anak kampung. Betul ya, ni lah. Cuma dia suruh kita jaga kebersihan sampah semua tu lah, dulu lah. Tapi macam ni, dia tak ada bagi lesen lah. Dia tak ada suruh ambil lesen ke apa. Tak ada. Yelah. Ini memang betul untuk tempatan lah. Orang tempatan untuk buat. Tapi sini kita ada majukan janda baik. Adalah kita buat lesen perniagaan untuk seleh ni punya Riverstone punya. Kita ada daftar lah. Daftar saya juga. Saya daftar lah. Lesen perniagaan. Lepas SSM pun kan. SSM ada. Lepas tu dengan agensi pelancongan. Yelah. Agensi kita pelancongan Putrajaya punya tu. Yeah. Dia ada datang tu. Betul. Saya ada daftar lah. Jadi dia dah ni kan lah kita punya tempat ni. Alhamdulillah lah. Kisahnya dan lebih baik ni asal usul. Alhamdulillah sini masih lagi sejuk bang. Masih lagi rasa suasana. Mana nak dapat dah suasana macam ni Tak dapat lah. Yang lebih baik kan yang buat dia. Sebab kalau kata pergi Ulu Yam, tak ada dah. Dia lebih kepada macam hutan dah. Tak ada kita dekat kan orang jaga. Jaga penerbangan ni kan. Troker semua tu jaga. Dia banyak yang troker kat atas-atas tu kan. Bila tadi kita naik motor ke dah sampai atas tu. Banyak habis tanah semua dah. Dia dah ni dah korek. Korek satu. Lepas tu yang
nak harap tu lagi. Oh ya. Ha kan. So, maknanya ada yang tanam tu, tanam tu kira macam apa? Menyewa tanah penduduk kampung. Mereka tak kisah lah tu, macam pada penduduk kampung tak usah kan. Okey. Yang tu bagus lah. Ha, tanam betul lah. Takut buat benda orang kata yang cari yang ambil tanah haram. Ha, tanah haram. Itu yang kita tak nak lah. Di sini penduduk kampung, dia punya ketua kampung berapa orang? Ketua kampung seorang lah. Seorang je lah. Rumah yang ada dekat tu lah, Simpang Tiga tu. Oh, Simpang Tiga tu? Ha, tepi kampung, tu lah. Apa, ketua kampung baru. Oh, dekat baru dengan kopi ladang tu lah rumah. Dekat kopi ladang. Simpang Tiga belah kanan rumah. Jadi saya buat santai-santai lah, nak merasa penat-penat duduk kampung, nak merasa suasana kampung. Betul lah. Bukanlah tempat ini mewah-mewah punya, tak ada dalam kan. Di kampung punya style ni. Lagi mana ni? Nak pergi kat situ. Situ dalam. Dalam tu. Dalam, dalam. Situ dalam. Dalam, dalam. Pergi main sana. Mandi tempat biasa. Mandi sini, mandi di bawah ni. Lagi ke situ. Acik kata situ dalam tu kan, tenggelam tu orang. Lemas tu orang. Oh, besarlah. Situ dalam. Abang di situ. Kecuali ada orang tua kan. Ada orang tua tu tak apa. Yalah. Ada orang besar jaga lah tak apa. Situ lah. Kita ada nombor ni. Oi. Pandai-pandai lah kau. Macam-macam. Berok apa ada situ. Dia ada nombor ni. Itu ulat atas air tu, bukan nyamuk lady, ulat yang kaki panjang tu. Atas air, kalau kita datang, lari. Kita datang, lari. Ini kenapa gemuk? Macam kau lah, kau gemuk. Dua hari, dua minggu duduk kat Lumut. Ha? Budak-budak ni, tinggalkan kat rumah kakak. Dua minggu, wah seronok dia orang. Pagi... pagi dah pergi mandi kolam. Rasa suasana kampung ke tak? Sekejap lah. Oh, dia nak ni tu, kantin lah.